Terus meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku di Jember membuat pemerintah daerah mengambil kebijakan menutup seluruh aktivitas pasar hewan. Akhir pekan lalu, petugas dinas peternakan dibantu kepolisian terpaksa membubarkan kegiatan di pasar hewan untuk mengurangi resiko penyebaran wabah. Aktivitas di pasar hewan Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dihentikan oleh petugas gabungan Sabtu pagi. Pembubaran dilakukan setelah pemerintah daerah mengeluarkan keputusan penutupan pasar hewan untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit mulut dan kuku. Selain membentangkan spanduk penutupan pasar hewan, petugas juga menggunakan pengeras suara dengan mendatangi satu persatu pedagang yang terlanjur masuk ke area pasar untuk menawarkan ternaknya. Ya pasti kalau ditutup total kita semua mau kerja apa kan itu? Mau dijual kemana kami punya barang? Itu loh maksudnya. Satu kali gak apa kalau? Nah, seandainya cuma disemprot kayak divaksin kayak entah diapain, kami sangat-sangat setuju. Soalnya itu tujuannya kan baik gitu loh. Kalau ditutup, Bapak merasa keberatan gitu? Iya sangat-sangat keberatan lah. Lahan kami kan yang ditutup gitu loh. Lahan kami untuk mencari nafkah. Penutupan pasar hewan oleh pemerintah setelah melihat angka kasus penyebaran penyakit mulut dan kuku setiap harinya terus bertambah banyak. Hingga Sabtu ditemukan 64 ekor ternak baru terjangkit penyakit mulut dan kuku. Selamat siang. Pasar ini sesuai surat edaran dari Bupati bahwasanya pasar hewan harus tutup. Kita nggak melihat itu yang dijual apa, karena surat edarannya adalah pasar hewan tutup, ya semuanya tutup. Baik penjual burung, penjual kambing, penjual sapi, ataupun yang berkaitan di pasar hewan. Di Kabupaten Jember ada 275.000 ternak sapi milik masyarakat yang tersebar di 31 kecamatan. Sebanyak 12.336 diantaranya terjangkit penyakit mulut dan kuku. Selain memberi pengobatan bagi ternak yang terjangkit, petugas juga memberikan vaksinasi sebanyak 25.200 dosis. Saiful Kusmandani, Jember, Jawa Timur.